Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini Kang Niam update untuk Scoopy 2023. Nah, yang mau beli tentunya bingung. Kok ada dua tipe, Bang? Kalau warnanya sih banyak ya, guys. Tapi di sini ada perbedaan atau ada dua harga. Tipe apa saja, yaitu tipe yang pakai smart key dan non smart key. Yang diwakili untuk yang tipe smart key itu ada prestige white ya, sama stylish itu ada warna merah ya guys, merah sama abu-abu kalau nggak salah. Nah, untuk yang tipe pakai kunci kontak ada dua juga, yaitu tipe fashion yang warnanya ngedop seperti itu guys, ada dua. Terus satunya sporty warnanya glossy. Nah, ayo kita bahas mengenai perbedaannya, kok sampai harganya beda. Oke guys, yang pertama adalah tentunya di sistem kunci kontaknya atau smart key-nya ya guys. Kita lihat saja dari belakang. Nah, untuk yang tipe tertinggi atau tipe prestige maupun stylish, dia sudah menggunakan smart key ya guys. Jadi kuncinya kayak gini. Nah, nggak pakai anak kunci atau enggak ada lubangnya, dia pakai knob ya guys, tentunya juga pakai remote. Nah, di sini kelebihannya dia lebih aman dari sistem pencongkelan guys atau pembobolan dari maling. Ini yang perbedaan pertama. Nah, ini untuk yang tipe sporty maupun yang tipe fashion masih ada lubangnya guys. Nah, ini pakai kunci kontak ya guys, jadi itu perbedaan pertama. Jadi di sini pakai anak kunci, tapi tetap juga biar nggak dibobol maling ada juga namanya sistem keamanannya, yaitu security shutter. Nah, ini bisa ditutup nanti guys, ditutup gini setelah kunci kontak kunci stang ditutup, aman juga guys. Kemudian yang kedua adalah sistem ini guys, sistem di panelnya ya guys. Nah, kita lihat tampilannya ya guys. Nah, untuk sistem untuk speedonya dari kedua tipe ini sepintas sama ya guys, sama persis. Untuk model-modelnya adalah sama, tapi di sini perbedaannya adalah pada fiturnya ya guys. Nah, pada fiturnya untuk yang tipe tertinggi atau smart key itu ada indikator tambahannya, cuman ada indikator, cuman untuk desainnya titik-titiknya ini juga berbeda ya guys ya. Nah, untuk fisiknya, nah di sini nggak ada pemanisnya gitu guys, tapi intinya ukurannya sama, warnanya ada perbedaan. Ini ada kecoklat merah ya, yang untuk tipe tertingginya polos gitu guys, lebih elegan sih. Tapi nah, perbedaan indikatornya di sini adalah ada indikator aki kalau untuk yang tipe smart key ya guys. Terus yang kedua di sini juga ada indikator smart key-nya. Nah, yang seperti kunci guys. Tapi untuk yang tipe non smart key belum ada ya guys, atau tidak ada. Jadi di situ perbedaan untuk tampilan fiturnya di situ saja ya guys, selain dari fisik dan warnanya, kalau ukurannya sama persis. Oke guys, itu tadi perbedaan yang kedua yang begitu yang terlihat ya guys. Kemudian yang ketiga apa Bang? Yang ketiga adalah untuk sistem starternya atau cara menghidupkannya. Yang untuk tipe prestige maupun fashion itu tanpa kit starter ya guys. Nah, karena dia juga sistemnya sudah full digital, maka untuk kit starter yang tipe dari prestige maupun maupun stylish itu tidak dilengkapi ya guys. Jadi murni harus memakai aki. Jadi makanya tadi di indikatornya sini dikasih peringatan atau indikator kalau akinya waktunya ganti, maka harus segera di
ganti untuk tipe yang prestige maupun stylish versi tertingginya ya guys. Kemudian untuk yang tipe stylish maupun fashion masih dilengkapi. Nah, ini untuk tipe yang pakai anak kunci masih ada key starternya guys. Jadi kemungkinan kalau akinya sudah sedikit lemah atau tidak bisa double starter, masih bisa dibantu dengan key starter atau masih dilengkapi dengan key starter. Nah, makanya untuk dari speedonya tadi tidak ada indikator akinya ya guys. Nah, itu aja ya guys, tiga perbedaan yang Kang Niam tahu. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu lagi, bisa di komen di bawah ya guys. Jadi nanti bisa sharing-sharing juga. Itu aja tiga perbedaan untuk Scoopy 2023. Kenapa harganya beda dan tipe-tipenya ya guys. Untuk warna sendiri ada 6. Untuk yang kalian tinggal di Jember, silahkan datang ke MPM Diponegoro, Jalan Diponegoro, Kaplin 4245 Jember. Nanti ketemu Kang Nizam, atau bisa menghubungi Kang Nizam. Nanti Kang Nizam bantu untuk proses pembelian biar langsung ACC ya guys, tentunya dengan harga yang paling murah. Nah, itu aja sharing Kang Nizam. Yang belum subscribe, monggo subscribe guys. Yang sudah subscribe, Kang Nizam ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.